Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kendari memastikan bahwa saat ini sekitar 500 warga binaan pemasyarakatan telah menerima vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kendari Abdul Samad Dama. Ia menjelaskan pelaksanaan vaksinasi kepada warga binaan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Polres Kendari. Di mana saat ini jumlah warga binaan mencapai 696 orang dan yang telah vaksin hingga dosis kedua kurang lebih sebanyak 500 orang. Untuk warga binaan yang belum vaksinasi dikarenakan ada beberapa alasan, seperti tidak memenuhi syarat untuk divaksin serta memiliki penyakit tertentu. Saat ini belum ada instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan vaksinasi dosis penguat kepada warga binaan, dan untuk pegawai lapas sendiri, pihaknya telah mengajukan permohonan vaksinasi penguat kepada Dinas Kesehatan setempat. Baik pegawai maupun narapidana itu kami sudah melakukan vaksin sudah termasuk dua kali. Ini tadi baru lagi saya menyurat untuk ke Dinas Kesehatan kami, untuk pegawai kami sementara bermohon untuk melakukan lagi vaksin ketiga booster. Kalau jumlah napi saat ini berapa? Jumlah napi saat ini 696. Yang sudah vaksin dosis kedua? Yang sudah vaksin sampai dosis kedua kurang lebih 500-an. Dari Kendari, Heri Faturrahman melaporkan.